Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, bertemu kita dalam sesi seterusnya. Bicara santai Dr. Norman sambil memandu, okey? Untuk sesi kali ini saya nak berbicara tentang satu lagi topik, iaitu apa dia karbohidrat yang berbahaya pada kesihatan tapi tidak dipengaruhi oleh nilai glycemic index ataupun glycemic load. Ni apa topik ni kan, menarik sikit kan. Sebab kena ingat, kita nak menilai karbohidrat sihat atau tak ni banyak faktor kena pertimbangkan. Of course, dari segi glycemic index dia kita kena kira, dari segi glycemic load dia kena kira, dan satu lagi lah perkara-perkara yang kita kena pertimbangkan tidak dipengaruhi oleh glycemic index dan glycemic load tadi. Okey. Iaitu sebenarnya ialah kandungan fruktosa dalam makanan tu. Okey. Itu sebenarnya. Jadi fruktosa ni ialah sejenis gula buah. Walaupun ia ialah sejenis gula dan rasa dia sangat manis, tetapi nilai glycemic index dia ialah kosong. Bayangkan. Glycemic index dia sangat rendah lah, hampir kosong eh. Jadi walaupun dia glycemic index rendah, tapi dia tetap berbahaya pada kesihatan. Glycemic load dia juga rendah. Kenapa dia? Dia dinilai sebagai low GI dan low glycemic load, low GL. Kenapa? Sebab dia tidak menjadi glukosa dalam darah. Fruktosa bila kita makan dia tidak jadi glukosa dalam darah secara terus. Dia akan dibawa ke hati kita dan diproses di metabolisme. Lepas tu baru jadi glukosa kalau ada keperluan. Tapi problemnya kebanyakan masa dia akan dikonvert menjadi lemak dan juga asid urik. Itu yang nak kena faham. Jadi dari kalau kita hanya menilai sesuatu makanan berdasarkan glycemic index, maka itu tidak menyelesaikan isu fruktosa tadi. Kesan fruktosa kepada kesihatan, kesan fruktosa kepada metabolisme tubuh. Inilah sebenarnya yang perlu dipertimbangkan juga. Ini yang sebenarnya ramai orang masih keliru. Sebab apa? Dalam kita punya marketing yang ada dijual di pasaran sekarang, banyak orang menjual berdasarkan hanya glycemic index. Macam kita tengok ada setengah syarikat menjual, dia kata gula kami low glycemic index, macam gula perang rendah GI kan. Nampak tak? Kan dia timbang, dia kata okey, kami ni lebih sihat sebab dari segi GI dia rendah. Betul. Jadi kita di dalam tak, sebab ilmu tak faham. ilmu tu tak lengkap, jadi kita tak faham sebenarnya. Gula perang walaupun GI dia lebih rendah daripada gula putih, tapi kandungan fruktosa dia sama. Jadi kalau kita hanya menilai nilai GI bagi gula perang kan, ataupun gula-gula lain yang low GI lah kan, maka kita akan rasa tak, maka ini sihat lah kan? Tapi silap, sebab jumlah fruktosa masih akan memberi kesan yang buruk kepada kesihatan. Sebab kadang-kadang bila sesuatu gula tu dijual dan dimarketkan sebagai low GI, maka kita rasa gula tu sihat. Kita pun main bedal lah makan banyak gula. Kita rasa ini low GI, tak apa lah. Gula behang aku low GI, aku boleh makan banyak-banyak. Tapi apakah jadi? Kita akan makan terlebih fruktosa. Sebab tu dulu-dulu, pada awal tahun 70-an, 80-an macam tu, masa mula-mula high fructose corn syrup diperkenalkan, ujah dia masa tu adalah kerana dikatakan high fructose corn syrup ialah gula yang low GI. Sebabkan dia low GI, maka dia kononnya lebih sihat, sebab dia tidak mempertimbangkan faktor fruktosa. Sebab saya cakap tadi, fruktosa GI dia rendah, glycemic load juga rendah sebab dia tidak dihadapkan terus. Tapi fruktosa masuk dalam hati, menyebabkan masalah metabolisme dan gangguan pada fungsi hati.
Itu yang kena faham, kan? Jadi kena ingat bahawa sebenarnya kita ni kena menilai semua faktor. Macam pengambilan high fructose corn syrup dari segi glycemic index dan glycemic load adalah rendah, tapi fructosa dia sangat tinggi. Pengambilan gula perak juga sama, glycemic walaupun GI dia rendah tapi fructosa dia tinggi. Pengambilan jus buah-buahan juga pun sama, kan? Dari segi glycemic index dia rendah sebab dia jus, kan? Tapi dia punya kesan fruktosa tu lebih teruk. Tapi kalau jus tu campur gula memang lagi teruk lah. Itu GI tinggi, kan? Glycemic load tinggi dan juga fruktosa tinggi, lagi dihadam kesihatan kita kalau mengambil jus buah-buahan yang dijual di pasaran sekarang ni. Itu sebenarnya konsep nak kena faham. Kalau kita faham konsep yang sebenar tentang pengambilan karbohidrat, baru kita jelas macam mana sebenarnya nak mengambil karbohidrat secara sihat, kan? Sebab karbohidrat yang sihat ialah karbohidrat asli, itu satu syarat dia. Yang kedua, dia mempunyai serat yang tinggi. Sebab tu makan buah bagus, makan jus tak bagus. Sebab bila jus dia buang serat, kan? Dan yang ketiga dari konsep glycemic index, glycemic load. Itu kita faham. Dan juga kandungan fruktosa ni, semua ni perlu dinilai sebelum kita membuat penilaian sama ada karbohidrat tu sihat atau tidak. Itu konsep mudah dia kena faham. Jadi dalam konteks ni, kalau sesuatu gula tu, contohnya gula perang tadi, mempunyai indeks glisemik yang rendah berbanding gula putih, tapi dia tetap berbahaya sebab kandungan fruktosanya. Itu juga seperti high fructose corn syrup. Dan kajian menunjukkan sebenarnya fruktosa itu jauh lebih berbahaya kerana dia menyebabkan banyak gangguan metabolisme, termasuk menyebabkan masalah rintangan insulin, menyebabkan masalah gout, menyebabkan masalah asid urik tinggi, gout lah, dan juga menyebabkan masalah hati berlemak. Hati berlemak itu adalah sangat berbahaya dan boleh menyebabkan masalah yang kronik di masa hadapan. So berhati-hati dalam pengambilan karbohidrat. Pahami ilmu karbohidrat yang betul. Jika kita akan buat kesilapan dalam penilaian kita kalau kita hanya bergantung pada satu saja penilaian. Saya harap apa yang saya sampaikan ini dapat membantu kita memahami dan boleh kita membuat pilihan yang betul dari segi karbohidrat yang kita nak makan. Sebab kalau kita tidak faham ilmu selengkapnya, kita akan jadi keliru. Saya Dr. Norman bin Muhammad Nerawi menyudahi bicara santai saya dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dan jangan lupa subscribe dan like channel saya di YouTube. Terima kasih.